Jadi kita tiba ini di lahan pertanian ya. Jadi inilah jenis tanaman yang ditanam. Jadi ada ubi jalar ini ya. Ini ubi jalar yang ditanam. Kemudian ini ada jagung. Tanaman terong. Ini terong, disering jagung. Ya, tanaman terong, jagung. Kemudian ini ada jenis kangkung ya. Kangkung. Kangkung ini kangkung. Jagung. Oke, ini ada pohon. Pohon pulai. Ada bayam di ujung sana itu. Ada bayam. Kemudian di ujungnya ada kangkung yang sudah besar. Ini yang masih kecil ya. Nah, ini di sistem guludan namanya. Jadi ada jadi ini kenapa dibuat seperti ini? Jadi kalau hujan, air ini tidak menggenangi areal dari tanamannya. Ya, kita perhatikan. Dia bikin guludan ini. Jadi kalau tadi hujan lebat, nah airnya menggenang nih. Nah, menggenang di sini. Tetapi di daerah tanam, di daerah bedengannya, bedengan tanam ini tetap aman. Ya, ini basah nih tergenang. Nah, kalau tanaman tergenang ini bisa mati, maka dia bikin guludan ini. Ya, guludan. Guludan ini fungsinya untuk penanaman tadi. Ya, sama juga kita bisa lihat jagung ini juga dibikin guludan dengan terong seperti itu. Jadi kalau hujan airnya tadi akan berada di salurannya tadi. Nah, tanamannya tetap aman. Nah, kebetulan sedang hujan ya. Ini banjir nih, kita bisa lihat isinya berair. Nah, apalagi tanaman yang masih kecil ini tentunya lebih rawan. Ini tanaman masih kecil ya, kita bisa lihat ya. Jadi aman ya, tidak tergenang. Kalau tergenang dia bisa mati nih. Ini adalah jenis apa namanya? Selada ya, selada. Tanaman ini tanam selada. Ini masih aman ini ya, selada seperti itu. Selada air, selada maksudnya. Nah, ada guludan ini kula guludan seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk supaya air, kalau apabila ada air, maka dia tidak menggenangi tanaman. Jadi tanaman tetap hidup. Oke. Ini selada ya, selada yang bisa kita lalap itu. Nah, ini ada jembatan ya, dibangun di atas ini karena ujung kolam ikan, dan ujung tadi adalah ini siapa tadi, kambing, domba. Ini jagung ya, tanaman jagung. Tanaman jagung di sana ada ketela singkong ya, ketela pohon ya, di sepanjang jalan itu sama jenisnya, sampai ujung sana adalah singkong ya. Ini ubi jalar. Oke. Ini dibikin guludan ya. Guludan tanam. Oke, ini ubi jalar sana, di ujung singkong ada talas ya. Talas, pohon talas ya. Dan ini ada dikasih jalan setapak dengan koin blok. Ya, di sebelah sana masih ada hutan itu, hutan kecil. Baik, itu melaporkan dari apa ini namanya, Kuntum. Nah, itu ada terong, maaf saya melaporkan, itu terong sedang berbuah yang di ujung itu, sepeng jagung gitu. Nah, ini guludan-guludan seperti ini ya. Jadi tanaman biasanya kasih pupuk kandang yang baik ya, kandang. Oke.
itu bapaknya sedang nanam nanam kangkung. Demikian melaporkan dari Kuntum Bogor, sedang hujan, kota hujan. Terima kasih.